Tiga teori terane tentang bentuk bumi yang ada di dunia. Bumi kotak. Teori bumi kotak digagas oleh seorang pensiunan NASA bernama Kate Lohr. Berdasarkan penelitiannya, seharusnya bentuk bumi adalah bentuk kotak dengan sudut yang berada di pegunungan-pegunungan tinggi di bumi. Ia sendiri tidak percaya kalau bumi berbentuk bulat, karena menurutnya bila berbentuk bulat, maka perputaran bumi seharusnya lebih cepat daripada umumnya. Perputaran ini seharusnya menyebabkan kehidupan di bumi terlempar ke luar angkasa. Bumi dalam punggung kura-kura. Beberapa kalangan masyarakat di zaman dahulu percaya kalau bumi kita berada di dalam punggung dari kura-kura raksasa. Hal ini dapat ditemui di cerita-cerita kebudayaan Tiongkok, China, hingga ke suku pedalaman di Amerika. Teori ini juga dipopulerkan oleh Jasper Dan Kurtz, seorang ilmuwan dari abad ke-17, melalui teorinya yang disebut Geotherapy Nissen Theory. Bumi adalah komputer raksasa. Semakin berkembangnya teknologi yang ada, beberapa kalangan mempercayai kalau dunia kita adalah hasil simulasi dari sebuah komputer raksasa. Menurut mereka, kehidupan di bumi adalah hasil dari program yang dijalankan oleh sebuah komputer raksasa. Teori ini kemudian dikenal orang dengan nama Digital World Theory.